guys, jumpa lagi. Rencana mau review motor Z2.5. Oh, Z2.5 udah enak banget. Terus spesifikasinya standar, mesin standar, cuma knalpot apa ya? Knalpot bro, cuma part-partnya hedon, part-partnya dari Zuma, stangnya dari Zuma, terus handle rem Brembo RCS 17, untuk koplingnya Aqua 1, wah sedap lah pokoknya nih. Terus apa lagi ya, step standar sih. Ini handlingnya enak banget loh, bener. Ini handlingnya benar-benar enak. Untuk pengereman, remnya juga udah dilengkapin sama Brembo. Terus piringannya apa ya, gue lupa. Diganti jadi yang lebih apa ya, lebih lebar, jadi napaknya tuh sedap banget. Waduh, seger ben. Jalan-jalan pakai 2.5 anjir. Ini aduh sedap banget. Anjir. Jam berapa sih? Senam, terbalik ah, dah terbalik ah, terusan nanti ke Tasik lagi, terusan ke Tasik bentar, aduh, janganlah, dah. Udah dilengkapi sama Rizuma, ini part-part heaven pada nempel di sini men. Aduh, ini enak banget sumpah, nggak bohong. Sebab
gue sambil liatin deh review motor ini. Ini padahal bannya belakang 110 loh, cuma enteng banget anjir. Gak ada rasa kaget gitu loh pas pas apa ya, pas belokan tuh gak ada rasa kaget gitu. Sedap, sumpah sedap. Nggak bohong, sedap. Sedap pakai sedap. Up. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Surprise.